Halo teman-teman Sobat Zoo, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di Jurnal Si Gendut bareng host ganteng kalian, Angga The Zodiac. Sudah bulan baru, tahun baru, semangat baru. Jadi di video kali ini, kita bakal bahas yang pertama tentang IOTM terbaru bulan Januari 2021. Yang agak menarik kalau gue lihat. Lalu teman-teman, di video ini juga kita punya beberapa hal yang mau dibahas. Yang pertama, what to do, apa yang harus kita lakukan di bulan Januari ini. Karena sebentar lagi bakal ada anniversary week, harusnya ada apology juga karena kemarin ada event rollback, lalu ada Lunar New Year atau Chinese New Year ya teman-teman ya. Selain itu juga teman-teman, gua mulai dari video ini dan beberapa video ke depan akan ngebuka sebuah submisi. Submisinya ini adalah apa ide kalian untuk kita melevel up channelnya Jurnal Si Gendut. Jadi apakah ada konten baru yang kalian ingin hadir, apa atau ada segmen baru yang kalian ingin hadirkan, atau apa yang pengen kalian ganti? Apapun sugesti kalian silakan tuliskan di beberapa video ke depan ya, karena yang sugestinya gua pilih atau sarannya gua pilih, gua punya hadiah kecil buat kalian. Jadi komennya jangan lupa pakai Grow ID sama Word juga biar gua tahu mau ngeletakin hadiahnya di mana. Ini berlangsung selama beberapa video ke depan ya, mungkin selama bulan Januari gua bakal terus terima submisi dan kalian akan lihat segmen baru dan apapun yang baru. Kalau itu dari ide kalian, maka kalianlah yang akan menangin hadiahnya. So ya, lumayan banyak intronya kepanjangan. Jadi yuk, tanpa panjang-panjang lagi, tanpa basa-basi lagi, kita lihat IOTM-nya. Gue bener-bener punya niat untuk, gimana ya, kedepannya gue pengen channel ini bisa level up. Dan gue pengen level up-nya itu berdasarkan apa yang mayoritas dari kalian inginkan. Soalnya, sayang banget gue bikin konten yang bahkan kalian aja nggak mau nonton. Mungkin penonton lain ada yang mau, nanti gue bakal dapat penonton yang baru. Tapi kalian sudah bersama gue lumayan lama, jadi apa salahnya gue minta pendapat sama kalian kan. By the way, sekarang udah bulan baru, artinya IOTM juga baru. IOTM-nya harganya Rp350.000. Ini yang agak bikin gue, gimana ya, kok tiba-tiba harganya naik? Apakah kedepannya bakal segini terus, atau ini IOTM spesial? Gue juga nggak tahu, teman-teman Sobat Zoo. Tapi kalau emang segini, ya gue harap harganya sebanding sama fitur yang dapat ya. Namanya Crown of the Cosmos. This crown allows you to harness the power of the cosmos, putting you right in the center of everything. Oke. Okay. Artinya by plusnya by cosmos, tapi dia bakal merujuk ke by crown sih. By crown palingannya lebih rame. Nanti kita coba lihat IOTM ini di mana by plusnya ya. Sekarang kita beli dulu teman-teman. Dan ya benar harganya nggak salah, emang Rp350.000. Baru juga nge-break. Mana dia itemnya? Crown of the Cosmos. So ini dia, crown ada matahari-mataharinya. Artinya dia ngegantiin ini dong, Ghost King Glory dong. Ya bener, dia ngegantiin Ghost King Glory. Dan sekarang coba kita buka dulu semua item kita dan lihat apa efeknya ya. Gue juga mohon maaf kemarin teman-teman Sobat Zoo, gue sempat bilang tentang Winterbot itu ada efek apa ya, parasol dan segala macam. Ternyata itu dari Royal Winter Wonder. Gue bener-bener nggak kepikiran sampai situ. Terima kasih banyak ya udah ngebenerin di video kemarin. Dan gue udah pin satu komen dari Arman kalau nggak salah yang pas itu terlihat sama gue. Dan teman-teman lain ya, terima kasih. Maaf kalau nggak bisa dipin banyak-banyak, cuma satu. Oke, ini udah dibuka semua dan iya, aku udah lihat teasernya ini kemarin nih. Royal Winter Wonder-nya masih ada ya? Gak ada kan, cuman ini. Artinya dia ada planet-planet gitu, teman-teman Sobat Zoo. Kalau kita jalan, nah kayaknya ada bintang-bintang juga. Make sure itu bukan bintang dari yang lain. Kita buka dulu. Ya, itu kayak bintang-bintangnya juga. Ada planet yang mengelilingi kita, teman-teman Sobat Zoo. Matahari, po. Tapi kok ada ringnya? Dan oke, okay. Untuk jalannya oke, okay, karena ini ditampilkan sama dia kemarin ya. Sekarang seperti biasa kita lihat ada efeknya atau enggak. Nama efeknya itu Double Jump Crown of the Cosmos. Artinya dia double jump. Yup, double jump dan tidak ada parasol ya teman-teman. Ini beneran nggak ada parasol nih. Crown tapi double jump. Kayaknya nggak akan ada efek lain deh kalau kayak gini. Kita coba aja dulu teman-teman Sobat Zoo. Ini dia. Oke, seperti biasa nge-break 3 ke atas. Nge-break nge-build 5 ke atas, teman-teman. 3 ke atas, aduh salah ngomong. Nge-build 3 ke atas, artinya nggak ada tambahan.
5, kalau kita berdiri di tengah-tengahnya jadi 6. Seperti biasa, nggak ada perubahan teman-teman Sobat Zo. Double jam doang. Untuk nge-break sendiri, kita lihat ada tambahan nggak. Biasanya cuma bisa 3 ya. Apakah ini bisa sampai 4? Mari kita lihat. 1, 2, 3. Dan nggak bisa 4. Aduh. Lalu kita buka ini, lalu kita coba untuk nge-break ini ya. Ini red block. Bentar. Ada efeknya itu, jangan sampai salah. Nanti kita hilangkan dulu efeknya, kita tunggu. Oke, udah hilang efeknya. Kita coba lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanpa menggunakan crown tersebut. Dan kalau make, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak ada efek pickaxe juga. Tapi tadi kalau kita nonjok, matahari yang gede-gede. Apaan sih? Wah, nggak jelas item. Dan efek punch juga nggak ada. Bahkan efeknya juga nggak ada. Efeknya cuma di matahari itu. Warnanya kuning dan nggak ada ini ya. Nggak ada yang bisa kita rubah-rubah ya. Harga 350 ribu gems dapat beginian doang. Wah, bercanda nih Grotopia. Harga 200 ribu aja kadang udah sebel ya mau beli. Ini harga 3,5. 210 maybe harganya mungkin. Sekarang coba kita lihat ke yang pasti-pasti dulu, ke Bayi Kosmos ya, karena namanya Kosmos. Bayi Kosmos 65 people. Kita coba ke Bayi Crown. Salah. Warp. Repot amat sih. Gua udah nyobain dari tadi teman-teman 15 menit masuk ke dua ward tersebut. Tapi wardnya 65 people semua. Ini sekarang kita lagi ada di ward. Ya langsung di link dari Bayi Crown tapi pakai S ya. Nama wardnya itu ZKCF. Dan kayaknya ini bukan pintu putihnya teman-teman ya. Jadi hati-hati. Kita bisa lihat di sini harga udah mulai turun ya. Harganya sekarang orang sell di 187. Ini kayaknya tadi aneh deh. Soalnya tadi ada yang gue lihat bayar di 190 teman-teman. Mari kita nani 190. Mi 189. Bayar 180 nggak masuk akal. Sell 192. Kalau misalnya di angka 192, 1667 dikali 192, itu kita udah rugi 30.000 gems. Kalau 30.000 gems kalau kita merujuk dari harga SSP yang bisa dijual 1 cover 60 ya. Gimana ya gue ngomong ya, ini masalahnya ini barang cuman buat double jump doang, sedangkan double jump Reaper Wing juga bisa gitu loh. Ya sih di kepala emang di wing bisa pakai yang lain, tapi kalau cuman itu kayaknya nggak worth it, worth it banget untuk dibeli. Masalahnya harganya ini loh. Mungkin kalau untuk worth it atau tidaknya, seperti biasa gue kembalikan ke kalian. Kalau gue sih pasti beli kayak gini karena gue harus review. Kalau gue ditanya apa gue mau beli ini, kalau misalnya nggak ada kebutuhan lain, gue kayaknya nggak akan beli sih teman-teman Sobat Zo. Karena untuk double jump di crown dan ya oke lah warnanya gold, banyak yang bisa kita apa gabungin. Kalau buat gold kan bisa pakai golden pickaxe, bisa pakai bling wings, terus juga rambutnya mungkin bisa dipakein ini atau gimana. Tapi efek belakangnya nggak kelihatan-kelihatan banget teman-teman Sobat Zo. Mungkin kalau untuk di leher kita masih bisa pakai yang celestial dragon ini kan. Terus matanya bisa kita ganti pakai ini. Mungkin ya kayak gitu aja. Sayangnya ini ngegantiin gua punya ini ya, horn ya. Efeknya juga kayaknya jadi nggak matching, soalnya efeknya banyak warna gitu loh. Tapi ya, gue kembalikan itu ke kalian. Kalau emang kalian pengen beli, kalian udah tahu efeknya, kalian lah yang tahu itu worth it atau enggak. Nah, mungkin selanjutnya kita bakal bahas sedikit tentang teaser aja ya, karena gue bakal pengen bikin video khususnya tentang Anniversary Week sama Lunar New Year. Lunar New Year sama Anniversary Week. Untuk Anniversary Week sendiri, teman-teman Sobat Zo, lebih baik kita ke fandom dulu aja sambil ngobrol. Oke, kalau kita berkaca dari beberapa Anniversary ke belakang, teman-teman ya, nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Kita nyiapin gems lah yang pasti. Kita bakal nyiapin gems, terus buat party in a box ya, kalau nggak salah ini nih, party in a box yang begini-ginian.
Terus cari-cari apa nih, party konfeti, party tune, segala macam. Untuk yang lain, setahu gue sih belum ada item-item yang begitu wah banget dicari di anniversary kan. Palingan koin atau blok anniversary yang ke-8 dan segala macam. Tapi kalau buat gue pribadi, ini adalah salah satu event yang lumayan gampang nyiapinnya. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu banyak berpikir panjang soal anniversary week. Dan kalau untuk Lunar New Year sendiri, teman-teman Sobat Zoo, tentunya nggak cuman gems doang ya. Gems malah setauku nggak begitu banyak dicari saat Lunar New Year, karena nggak begitu banyak yang bisa kita profitin. Kita malah banyak profit dari item-item yang ada di dalamnya, seperti fortune cookie itu yang pasti ya, karena katanya biasanya ada hadiah yang limited di saat itu. Terus kita juga pasti banyakkan nge-harvest dan nge-break juga, karena kita dapat item penggantinya atau item-item yang bakal kita pakai untuk ngemas fortune cookie itu bisa kita dapatkan dari nge-harvest, tahu gue ya. Dan itu mungkin bakal jadi salah satu cara profit baru yang mungkin kita bakal bahas nanti di sudah waktunya aja di beberapa video yang ke depan. Bulan Januari sebenarnya jadi bulan yang kayak tenang sebelum badai. Soalnya nanti di bulan Februari kita udah gila-gilaan mikirin soal Valentine kan. Jadi banyak orang yang mikir anniversary sama Lunar New Year tuh agak underwhelming karena nggak begitu banyak yang bisa diprofitin. Tapi kita bakal coba, teman-teman. Kita bakal coba lihat sisi profit baru. Karena kita lihat di tahun kemarin Growtopia banyak kasih kita kejutan-kejutan event di dalam event atau gacha-gacha yang baru. Dan gue lihat event konten seperti itu kalian lumayan suka nontonnya. Jadi gue bakal coba hadirkan terus itu ke kalian. Nah ini jadi salah satu cara gue mandang 2021 untuk channelnya Jurnal Si Gendut. Dikarenakan ya namanya tahun baru, gue harus level up juga. Channel ini juga harus berkembang. Gue punya banyak konten yang pengen gue kasih ke kalian. Apakah konten game lain maybe, atau kalian pengen gue main apa. Karena kayaknya diselingin Growtopia, di antara kalian ada gamers hardcore juga sih. Tapi gue harap di sini gak ada yang minta gue buat main game-game yang kayak final apa sih FF ya, Free Fire, terus kayak PUBG lagi. Mungkin kita bakal main PUBG kasual kapan-kapan lagi sempat, mungkin PUBG Lite atau PUBG Mobile. Tapi maksudku di sini adalah game-game yang mungkin bisa gue hadirkan, yang bisa kita bikin seriesnya, yang ada jalan ceritanya, yang mungkin kalian suka gue buat main di sela-sela video Growtopia kita. Kita gak mungkin kan cuman bakal stuck di Growtopia terus, gue juga harus berkembang. Lalu segmen apa yang kalian pengen gue hadirkan? Apakah video khusus tentang Q&A? Jadi kalian bisa kumpulkan Q&A kalian di satu video, dan video itu bakal gue bahas di season depannya, atau di minggu depannya, atau di segmen berikutnya. Jadi kalian tahu mau nyari pertanyaannya mau ditaruh di mana dan mau dijawabnya kapan, kira-kira kayak gitu. Lalu segmen apa, games atau apapun yang kalian pengen gua hadirkan, gua sangat berharap di antara kalian mau ngebantu gua seenggaknya untuk ya bantu kita biar level up sama-sama, biar kalian pun juga lebih senang nonton konten dari Jurnal Si Gendut. Maaf ya teman-teman kalau terlalu banyak rasanya gue membebani kalian dengan ini, tapi gue cuma pengen ngadirin konten yang kalian suka. Dan teaser-teaser yang tadi kalian lihat seperti Lunar New Year dan Anniversary, kita bakal bikin video khususnya bagaimana biasanya cara profit dan apa antisipasi kita ke depannya juga untuk event-event yang ada di Growtopia. Karena gue suka banget ngelihat seperti kemarin gue bisa bikin persiapan festival itu per series. Jadi kita bisa bahas hal-hal kecil sekecil-kecilnya, sedetil-detilnya di video yang gak begitu panjang. Semoga kalian suka sama yang begituan ya, karena gue bakal jadikan itu standar baru buat channelnya Jurnal Si Gendut. Nah, itu aja teman-teman Sobat Zoo buat video kali ini. Terima kasih banyak untuk yang udah berkomentar di bawah, sangat gue hargai sekali. Jangan lupa terus juga gue ID sama word-nya biar gue bisa kasih ya ada kecil-kecilan lah buat kalian. Sekarang gue Angga The Zodiac pamit undur diri dulu, sampai ketemu kita di video dan live berikutnya. Tuses!